Di sini, perjalanan kita dimulai. Untuk ditempa menjadi pribadi yang Islami. Di sini, kita belajar akan dasar dari segala ilmu pengetahuan. Di sinilah kita tahu tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Di sini juga kita bisa bebas berpikir, berekspresi, dan berjiwa kritis. Dan di sinilah kita bangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Usuluddin dan Filsafat merupakan fakultas ketiga dari 9 fakultas yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Fakultas ini memiliki visi menjadi fakultas usuluddin dan filsafat yang modern, profesional, dan andal dalam keislaman, kebangsaan, dan keuniversalan untuk membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul. Selain fasilitas yang mumpuni, Fakultas Usuluddin dan Filsafat juga memiliki tenaga pengajar lulusan nasional hingga internasional. Serta didukung dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menjadikan fakultas ini sebagai tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan mengeksplorasi pengetahuan melalui 5 program studi pendidikan yang ditawarkan, yaitu pertama, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam atau API. Prodi dengan akreditas baik sekali dari BANPT ini berfokus pada ilmu akidah, ilmu filsafat, ilmu tasawuf, dan ilmu kalam. Kedua, Prodi Studi Agama-Agama atau SAA. Di prodi ini kita mempelajari dan mendalami tentang studi keagamaan, relasi antar agama, dan fenomena keagamaan. Prodi ini juga sudah berakreditasi A dari BANPT. Ketiga, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT. Seperti namanya, prodi yang berakreditasi B dari BANPT ini menerapkan fokus keilmuan pada ilmu-ilmu Al-Quran dan Tafsir. Keempat, Program Studi Sosiologi Agama atau SA. Di prodi yang berakreditasi B dari BANPT ini, kita bisa mempelajari dan mendalami keilmuan tentang teori-teori sosial keagamaan dan gerakan sosial keagamaan. Kelima, Program Studi Ilmu Hadis atau ILHA. Prodi ILHA adalah prodi baru di Fakultas Usuluddin dan Filsafat yang berfokus pada ilmu hadis, takhrijul hadis, dan pemahaman makna hadis, serta sudah mendapatkan akreditasi baik dari BANPT. Gimana? Menarik kan? Makanya jangan ragu kuliah di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Banyak aktivitas dan metode belajar yang seru dan menarik di sini. Bahkan kita juga memiliki beberapa program unggulan untuk mahasiswa seperti tahfiz Al-Quran dan sanad qiraat, tahfiz hadis, praktikum moderasi beragama, English for academic purpose, pelatihan TOEFL dan TOEFL, dan penggunaan reference manager. Nah, dengan penerapan aktivitas dan metode unggulan tersebut, lahir dan terbentuklah mahasiswa berprestasi secara akademik dan menoreh prestasi gemilang dengan skill dan keahlian masing-masing. Baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.
Indonesia yang cerah ditentukan oleh pemikir yang cerdik. Pemikir yang cerdik dilahirkan dari Usuluddin dan Filsafat. Ayo kuliah di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Halo teman-teman semua, ayo kuliah di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Selain bisa mengembangkan skill dan bakat, fakultas ini memiliki banyak peluang kerja seperti menjadi aparatur sipil negara, tenaga pendidik, penyuluh agama, peneliti sosial keagamaan, pekerja sosial, mediator keagamaan, pendakwah atau dai, qari, konten kreator sosial keagamaan, pengusaha, hingga berpeluang menjadi anggota TNI Polri. Mari berkarya bersama kami di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniri Banda Aceh. FUF hebat. Kami mahasiswa Malaysia yang belajar di UIN Ar-Raniri Banda Aceh ingin mengajak semua warga Malaysia untuk menyambung pengajian di Universiti Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. FUF the best. Saya sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Keuangan dan Perencanaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Sebelumnya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Ayo kuliah di Fakultas Usuluddin. Usuluddin hebat. Mari wujudkan mimpimu bersama kami di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniri Banda Aceh.